Kali ini saya mau membahas tripod 3110 tripod 3110 yang baru kemarin saya beli dari aplikasi eBay. Saya belinya di Sydney, jadi harganya relatif lebih mahal dibanding dari China. I bought from eBay. The location is in the Sydney. This one only $12.95. Kalau beli di China, dari China mungkin harganya cuma $7, $6 atau $8, lebih murah. Cuman pengirimannya kurang lebih 1 bulan, jadi saya pilih yang di Sydney, pengiriman cuma 2-3 hari. If I buy from China, maybe the price only $7 or $8, but the delivery time is very very long, maybe need 1 month or more than 1 month. So I bought from Sydney just 2 until 3 days for the delivery. This one cheap. I wanna show you what is inside of the box. Untuk pemula, tripod ini paling murah. Paling murah dan paling istilahnya paling bagus untuk pemula daripada beli yang mahal tapi belum bisa memakainya. Seperti saya juga termasuk pemula baru mau belajar fotografi, jadi terpaksa saya beli yang murah. Kalau misalnya sudah bisa, kita bisa beralih ke yang lebih bagus. This one is simple, good for the new people learn photography. You can see, you can look, have 3 weapon head for section leg, quick lever lock, rubber leg tip. Bisa memanjang sampai 1 meter lebih, terus yang sedang setengah. Mas kita buka. Yeah. Oh, we got the bag. Kita dapat tasnya. Tasnya biasa saja, simple. Kita anggap saja sarungnya. Kemarin sempat saya buat tripod mini dari kardus, cuman pas ketemu yang ini sangat murah. Jadi saya sementara mungkin menggunakan tripod ini. Jadi review nanti untuk buat tripod panjang yang dari kardus mungkin saya keep dulu, karena saya juga kekurangan kardus, jadi saya nggak bisa kasih gambaran buatnya dari mana. Tapi yang pendek sudah saya upload di YouTube. Oke, okay. Like this. This is the mount. Kepalanya ini untuk mengunci kamera. Mengunci kamera. Saya menggunakan tripod ini sehingga agak susah untuk saya memperagakannya. This one for the feet. Ini kakinya bisa memanjang sampai 3 kali. Ini yang pertama. Kita buka di sini. Open in this way for the first leg. Yeah, like this. Oh. We can make it more tall. Open the second one. It's easy. After you open, you lock it. Kunci agar tidak bergerak. Yep, seperti ini. Dan yang the last one, tripodnya sangat ringan,
terbuat dari aluminium seperti rangka parabola. Karena dulu saya bekerja di elektronik, jadi tahu bahannya ini dari rangka parabola. Ringan, enak sekali untuk dibawa. It's very light, easy for you bring outside. It's one meter tall. Yeah, 1 meter tall. And this way. Masih bisa dipanjangkan. This is my son, Aaron. Hey Aaron. Itu tripod yang saya buat dari kardus, sementara bisa saya pakai. Hi Aaron, how are you? Di sini masih bisa dipanjangkan. Look. Lock. This one for your cam over here. Lock this side. I have my camera but still in the charge, like it charge on the charging, so I can't show you how to put. But this one is good if you have tongsis, we call tongsis for the phone. Some tongsis can take off. Beberapa tongsis kepalanya bisa dicopot, jadi bisa dipasang di sini. Jadi bisa berguna untuk HP juga, bisa untuk kamera juga. Seperti ini. Ini kalau udah dipasang kamera, ini bisa diputar. Putar, terus ini juga bisa diputar. Dan ini kuncinya di sini. The lock over here, you can. This one the lock. And this is the lock for this cheap and simple. Thank you for watching.